Terima Tribunus, kembali lagi dengan saya, reporter Tribun Nadum. Saat ini kita ada di salah satu pabrik penggilingan padi yang ada di Langowan Minahasa. Jadi ini prosesnya seperti ini. Dari padi namanya kobat, kulit hari padi untuk makanan ternak. Cara hasil lainnya ada dua produk yang keluar dari pabrik penggilingan ini. Selain ini beras ukuran 50 kg dan orang bilang di sini bilang konga. Ini kulit ari padi yang dijual untuk makanan ternak. Ini biasanya dijual sekitar 500-an ribu 50 kg. Kalau ini sekitar 200-an ribu, 200 ribu lebih untuk ukuran 80 kg. Ini konga, biasanya ini makanan ternak, terutama ternak babi biasanya pakai yang konga seperti ini. Itu beras itu diangkut di atas, kemudian dimasukkan ke dalam mesin, digiling, kemudian keluar beras dan keluar konga. Seperti itulah.